ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون بيك بركتنا داري أمو Ubaydillah الله دي Ustaz, tahun ini saya memutuskan untuk melanjutkan di salah satu mahat sunnah. Namun, saat saya meminta izin ke bapak saya, beliau tidak menyetujuinya. Dengan alasan manhaj salaf wahabi. Manhaj salaf itu wahabi dan suka membidahkan. Namun, tanpa sepengetahuan beliau, saya tetap daftar Ustaz. Apakah saya termasuk durhaka kepada karena tetap mendaftar tanpa sepengetahuan beliau? Dan apakah saya memang perlu kepada ridho, ridho dari beliau sedangkan ridho orang tua adalah ridho Allah Subhanahu wa taala? Ya masalah itu jangan dibuat rumit ya, jangan dibuat terlalu seram. Orang tua itu kadang seperti itu, apalagi di masa sekarang ini. Ada orang-orang yang kalau dia masalah sama orang lain, menuduh sembarangan sebagian orang merasa tersaingi akhirnya melempar tuduhan ke sana sini arah tidak jelas kadang ada sebagian orang memang keliru jalannya jalannya tidak benar cuman dia mengaku-ngaku ikut Al-Quran, ikut hadith tapi perbuatannya menyelisihi hal tersebut Dan inilah keadaan sebagian datang dari orang-orang liberal, kaum munafikin Menyampaikan tuduhan-tuduhan tentang Wahabi, tentang teroris, tidak ada, tidak ada, apa namanya, tidak terarah. Ya, kalau saya bahasakan, sebenarnya itu statement terkait dengan masalah pribadi dia. Kalau ingin kebaikan untuk negeri, itu harusnya dia terarah. Ya, jangan sampai kawan menjadi musuh gara-gara statement tersebut. Ada orang-orang yang berbuat baik untuk negerinya. Mereka orang-orang yang menjaga keamanan dan stabilitas di dalam negeri, memperingatkan dari bahaya radikalisme, dari terorisme dan dituduh, dituduh juga dengan tuduhan yang seperti itu gara-gara sebagian orang yang sakit hati ini. Maka hal-hal yang seperti itu kadang sekarang ini apalagi keluar dari sebagian orang bisa punya podium didengar oleh banyak orang akhirnya mempengaruhi sebagian masyarakat awam karena itu masalahnya jangan dibuat ribet dengan orang tua dia terangkan saya di, dinasihati dengan baik dan diminta orang tua untuk memastikan dan diingatkan orang tua untuk hal itu itu tanggung jawabnya karena Allah memerintahnya ya yuhalladina amanuku amfusakum wa ahlikum nara wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka sepanjang dia berada di pendidikan yang benar, ya, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dia berada di wilayah pondok pesantren yang pesantrennya juga diakui di pemerintah, pesantren yang resmi, legal, maka tidak ada alasan untuk hal itu. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya.